Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat datang di channel Belajar Sampai Akhir Hayat bersama sahabat Muhammad Ridho dari Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Ke our channel ini terus berkembang dengan tutorial yang lebih bermanfaat dan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial cara setting auto TTS. Silahkan aplikasinya download di Play Store atau di link deskripsi YouTube saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Status server. Oil TTS. Kita buka auto TTS-nya. Auto TTS itu apa? Simak aja video saya kali ini. Nanti akan jelas sendiri. Kita buka auto TTS. Please wait while auto TTS on language. Setelah auto TTS terbuka, kita swipe ke kanan. Oil TTS. Auto mode select. Tidak dicentang, run. Tidak tercentang, non. Kalau kita centang. Dicentang. Kalau non kita centang, ini suaranya tidak bunyi. Jadi teman-teman kalau mencentang ini, untuk suara auto TTS tidak akan bunyi. Itu ya. Sekali lagi. Disable audio language detection. Sekali lagi. Tidak dicentang. Dual languages. Ini ada dual languages. Ini kalau kita centang, itu hanya dua data suara saja yang akan berbicara. Cuman ini vokalizer utamanya harus Inggris ya. Entah itu elegun ataupun vokalizer suara, tapi harus Inggris yang pertamanya. Yang kedua mau Arab, mau Indonesia, mau Inggris juga bisa, mau Italia juga bisa. Tapi vokalizer utamanya harus Inggris kalau dua languages ini. Saya akan centang dua languagesnya. Dicentang. Saya akan coba centang ini dua languages. Lu coba lagi. With by word language recognition, rich Latin US by English, others by user specified language. Itu ya, defaultnya harus anunya, vocalizer utamanya harus Inggris. Yang kedua terserah mau Arab, mau Cina, mau Sunda, mau Jawa bisa. Tidak dicentang, auto language detect. Ini yang ketiga, auto language detect. Ini berfungsi untuk semua data suara bisa digunakan. Jadi lebih dari dua kalau ini ya. Kalau yang tadi dua languages hanya dua, kalau auto detect ini bisa lebih dari dua data suara bisa kita pakai. Oke, paham? Lanjut. Nggak saya centang, saya akan centang dua languagesnya aja yang tadi itu ya. Kepanan. Close sentence language recognition. Read text by most possible language. If language can't be detected, read by user preferred language. Itu ya. Artinya silakan buka di kamus ya. Tidak dicentang. Google TTS. Dan sini ada kurang centang lagi. Google TTS. Kalau Google TTS ini kita centang, itu suaranya hanya Google TTS saja, tidak bisa yang lain. Khusus Google TTS saja, begitu ya. Kita lewatkan aja ini. Sipkan lagi. Same AS auto mode. Terus. Dual language mode settings. Dual language mode setting terus. Select secondary language. Select secondary language. Sipkan lagi. Indonesia. Di sini Indonesia defaultnya ya. Teman-teman mau Arab juga bisa. Nanti kita buka di sini sama mama nanti Inggrisnya menggunakan elegun terus mau dikasihkan tambahan yang suara yang kedua Arab ya bisa di sini kita ketuk berkali. Dicentang Indonesia. Saya akan coba ini buka setelah terbuka di sini ada banyak bahasa ya. Inggris. Bisa Inggris. Italia. Italia bisa Arab macam-macam. Nah saya akan ini dulu Inggris ya itu Arab ya Arab mungkin nanti. Biar data suaranya menjadi yang pertama Inggris, yang kedua Arab ya. Saya akan sini Arab, cari Arab aja. Inggris, dicentang. Hindi, good, Filipino, sti, dan, bokmeno, bengali. Arab itu disini apa ya? Belanda, Arab. Ya, Arab, oke, Arab kan cintangnya. Arab, Arab. Oke, setelah Arab saya cintang, saya subkan lagi. Select language for reading numbers. Ini untuk pengucapan number, itu nomor ya. Auto language. Saya gunakan auto language aja. Kalau teman-teman mau rubah juga bisa. Saya coba akan buka dalamnya ada apa. Dicentang auto language. Defaultnya tercentang auto language. Primary language. Ada primary language. Secondary language. Ada secondary language. Kalau secondary ini menggunakan data suara yang kedua.
primary language. Kalau primary ini menggunakan data suara yang pertama ya. Saya tidak akan tindak, saya menggunakan dicentang auto language. Auto language saja. Kan ini auto TTS, jadi bagusnya menggunakan auto language gitu ya. Auto language. Terus sipkan lagi. Select language for reading fluctuations. Untuk fluctuations. Auto language. Ini juga menggunakan auto language saja, jadi boleh aja. Sipkan lagi. Go to voice settings. Nah, di sini ya. Go to voice setting, ingat-ingat ya. Paling bawah sendiri, go to voice setting. Di sini kita bisa mengatur sama mas suara Indonesianya mau menggunakan vocalizer suara atau smart voice atau lainnya, bisa kita setting di sini. Suara Arab mau menggunakan data menggunakan vocalizer smart voice atau vocalizer suara, bisa di setting di sini. Suara Inggris mau menggunakan Eloquent ataupun Google Text to Speech juga bisa di sini. Kita masuk ke sini pengaturannya ya. Nanti kita atur semua di sini untuk suara vokalisernya. Jadi mau menggunakan apa-apanya di sini semuanya ya. Oke, kita buka. Auto language. Go to voice settings. Go to voice setting. Jadi kadang teman-teman di sini agak kebingungan itu. Go to voice setting. Smart Rido, alat tarik. Setelah terbuka tersip kanan, go to voice setting ya. Oido TTS. Terus. Voice settings. Terus. Choose an in-spot voice for each language. Recommendation. Assign one engine per language to avoid switching delay. Terus. Select language. Terus. Arab. Nah, di sini select for language. Defaultnya Arab ya. Sudah tercentang Arab ini. Saya akan buka lagi. Dicentang Arab. Dicentang Arab ya. Saya akan centang Arabnya. Saya akan atur Arab. Arab. Saya akan atur Arabnya dengan nada suara, dengan vocalizer smart Rido atau smart voice ya. Choose a voice for above language. Coba lagi. Smart Rido, Arab tarik. Nah, di sini sudah tercentang smart Rido. Bahasa Arabnya Torik ya. Kita akan coba buka ada apa saja. Dicentang Smart Rido Arab tarik. Smart Rido. Smart Rido Arab. Smart Rido. Dicentang Smart Rido Arab tarik. Smart Rido Arab tarik ya. Smart Rido Arab tarik. Sebukannya ada tes, sebukannya ada tes, satu buat tes. هذه عينة من النص الذي تم انتقاد في العربية. Ya begitu suaranya ya. Di suara Arabnya menggunakan Smart Rido saya ya. Speed. Terus sipkan terus, di sini ada speed, kecepatan, terserah teman-teman mau diatur berapa-berapa, sesuai selera. Decrease speed, 20%. Ada volume juga nanti ya, terserah teman-teman, saya akan di volume aja biar cepat tutorialnya, nggak berbelit-belit. Increase speed, volume, decrease volume, 100%, increase volume, pitch. Terus sipkan terus, sampai bawah pitch. Ya. 50%, increase pitch, go to auto mode settings. Nah di sini ada. Go to mode auto setting. Nah, kita ketuk dua kali. Jadi nanti biar tersimpan. Go to mode auto setting. Kita ketuk dua kali. Oke, setelah kita ketuk dua kali, berarti sudah tersimpan data Arabnya. Sekarang masuk lagi cari go to apa tadi ya? Lupa tadi. Saya klik kanan lupa. Oido TTS. Ke kiri aja, ke kiri. Go to voice settings. Nah, saya akan masuk ke go to voice setting lagi ya. Kita buka go to voice setting lagi. Saya akan ini. Nada Indonesianya siapa atau Inggrisnya siapa? Siapa lagi? Oido TTS. Terus. Voice settings. Terus. Choose an in-spot voice for each language. Recommendation. Assign one engine per language to avoid switching delay. Terus. Select language. Terus. Arab. Arab ya. Ini kan tetap defaultnya, saat kita buka tetap Arab defaultnya ya. Kita bisa ketuk dua kali di sini. Dicentang Arab. Saya akan cari Inggris. Belanda. Bengali. Bokmen Norway. Cuska. Dansti. Filipino, Gujarat, Hindi, Hungaria, Indonesia, Inggris. Inggris ya, kita ketuk dua kali Inggris. Inggris, Inggris. Setelah Inggris kita ketuk dua kali, kita sip kanan. Choose a voice for above language. Terus. Eti Eloquent C, TTS, USA. Saya menggunakan Eti Eloquent TTS, USA ya. Saya akan coba buka ada apa saja. Dicentang Eti Eloquent C, TTS, USA. Eti Eloquent C, TTS, GBR. Mesin, text to speech, AUS. Ada mesin text to speech. Mesin, text to speech, INT. Mesin, text to speech, GBR. Mesin text to speech USA. Smart Rido. Nah, ada smart voice juga. Saya akan menggunakan Eloquent aja. Eti Eloquent C, TTS USA. Sipkan lagi. Tes coba suaranya. This is a sample of text spoken in English. Oke, seperti itu. Saya akan sip kanan. Kita cari yang paling bawah sendiri. Speed. Jadi kan speed itu untuk kecepatan juga. Increase speed. Bisa di setting sesuai selera ya. 20. Volume increase juga. Increase 100. Increase volume pitch. Increase pitch. 50%. Increase pitch. Go to auto mode settings. Go to mode auto setting, kita ketuk dua kali lagi. Nah, jadi Arabnya saya menggunakan Inggris, Arabnya menggunakan smart voice, Inggrisnya menggunakan Eloquent. Sekarang Indonesianya pakai apa? Saya akan pakai apa?
Saya sweep ke kiri aja ya, biar enggak lama. Kalau ke kanan lama. Go to voice settings. Kita masuk ke go to voice setting lagi. Kita Indonesianya. Oil GTS. Terus. Voice settings. Choose an installed voice for each language. Recommend. Select language. Inggris. Choose a voice for above Inggris. Select language. Inggris. Ini di sini Inggris tadi ya. Sudah kita ketuk Inggris ya. Kan Indonesia sekarang. Dicentang. Inggris. Korea. Malayalam. Korea. Khmer. Kanton. Kanada. Jerman. Jepang. Jawa. Italia. Dicentang. Inggris. Indonesia. Indonesia akan tintang. Indonesia. 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 Terus saya sukanan. Choose a voice for above language. Terus. Vocalizer TTS. IDN. Saya menggunakan vocalizer TTS ya. Saya sukan lagi. Test. Tes akan tes. Ini adalah contoh teks yang diucapkan di Indonesia. Oke, sebutkan lagi dari tadi apa? Speed. Yang paling bawah. Decrease speed, 20%. Increase speed, volume. Decrease volume, 100%. Increase volume, pitch. Decrease pitch, 50%. Increase pitch. Go to auto mode settings. Go to mode auto setting. Kita ketuk dua kali. Oke. Sudah selesai pengaturannya teman-teman ya. Sekarang kita tes auto TTS-nya berjalan ataukah tidak. Saya akan ke layar depan. Oil TTS. Yang menunjukkan menu kontak global. Bakal dari atas. Menu konteks. Batal. Redupkan layar. Bahasa. Setelan text to speech. Kembali. Setelan mesin yang dipilih. Smart Redo. Kembali. Smart Redo. Vocalizer TTS. Etilokonce TTS. Oil TTS. Auto TTS kita tintang ya. Nanti dia akan berbicara Inggris elegan biasanya. Tipenya ya. Mesin, suara akan dapat merekam dan mengumpulkan hal apa saja yang Anda ucapkan. Batal. Oke. Oke. Menggunakan auto TTS. Yes. Auto TTS. Seperti itu ya. ETI Eloquence TTS. Auto ETI Eloquence TTS. Saya akan coba membaca tulisan Arab ya teman-teman ya. Ini kan tadi yang saya tentang dua languages. Jadi antara bahasa Inggris sama bahasa Arab ini ya. Oke. Auto TTS. Saya akan coba masuk ke Jabrian, tadi ada Jabrian WhatsApp. 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 Adopted mode DND. Car, new chat. Opsi linea. Camera. Chat, 2. Status. Pangolin. Forum Salader. Forum Saladerom. Jack, 16.32. Ala SWT Berferman. Allahu lala allahu alhayu alqayumu lada. Saya akan buka chatnya. Saya akan coba ini, baca artikelnya. Tadi kiriman dari Rito ini. Emoji. HTTP, ALA SWT, RIDI, HTTP, RIDI, 16.32, ALA SWT, اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Diamantatui apa yang di Adapan Marika dan apa yang di Belakan Marika dan Marika tidak menjatui sesuatu apapun tentang ilmu. Begitu ya teman-teman. Jadi Arabnya dibacakan oleh Torik, tulis turut terjemahnya dibacakan oleh Elokun ini ya. Misalkan tadi tentang yang tadi apa? Auto Langwaga ya. Tadi kan dua Langwaga, sekarang Auto Langwaga. Bagaimana nanti hasil suaranya? Jack. WhatsApp. Status save, auto TTS. Auto TTS buka, kita akan tentang auto language, auto mode select. Tidak descent hang, none. Disable auto language, descent hang, dual languages. Ini kan dua language yang tadi kita tentang. Word by word language recognition. Tidak descent hang, auto language detect. Auto language detect kita tentang. Indonesia. Dicentang. Oke, seperti itu. Setelah auto language tertentang, saya akan coba sub kanan. Ada pengaturan apa yang harus saya atur, ataukah tidak. Whole sentence language recognition. Read text by most possible language. If language can't be detected, read by user preferred language. Tidak dicentang, Google TTS. Ini sudah, bisa ya. Sudah punya ya, Indonesianya ya. Same as auto mode, but only Google T. Auto language detect mode. Select preferred language. Indonesia. Go to voice settings. Indonesia. Select preferred language. Select language ini. Indonesia. Sudah ditipunya dari Indonesia. Jadi nggak salah saya rupa. Go to voice settings. Auto TTS. Saya akan coba baca sesuatu dari apa? Dari WhatsApp atau yang lainnya. Auto TTS.
Status saver. WhatsApp. Satu belum, dua belum dibaca dari pesan. Dua belum dibaca dari pesan. Telepon. Telepon. Rido. Rido. Telepon. Dua belum di satu. WhatsApp. Satu dua belum dibaca dari pesan. Telepon. Rido. Google. Gmail. YouTube. Setelan. Drive. YT Studio. Play Store. Nah, seperti itu sudah jadi pengaturan auto TTS-nya. Jangan lupa like dan subscribe. Jika tutorial bermanfaat, silakan bagikan atau share ke teman-teman yang lainnya. Begitu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.